Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bronyo. Mau update? Kali ini kita ada trouble di Idle Up AC ini. Setelah di video sebelumnya tentang gajah ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah upload tentang vakum Idul Up AC yang ada di bawah ini, intake ini ya, ada di situ hitam warnanya, itu error, jadi kita rekondisi ya kan. Untuk kali ini error masalah AC ya, ASEAN ini perasaan error lagi, tapi ini yang error tadi ragu ya antara Idul Up vakumnya bocor atau selenoidnya error atau jalurnya yang rusak yang kurang baik ya. Terus akhirnya setelah kita coba, kita tes, yang pertama selang dari selenoid ini yang bawah ini. Nah, selang yang ini nih. Ini selang yang atas dia menuju ke alternator, vakum alternator ya. Ini yang atas ini nanti dia menuju ke sini. Nah, ini. Dia menuju ke tuh ini. Ya ini. Dia menuju ke sini. Selang ini nih ya. Dia ke situ. Dia ambil vakum dari alternator dan ya, selang yang bawah ini dia masuk ke vakum. Ini. Dia masuk ke vakum ke bawah sana, ada di dalam sana ya, di bawah intake ini. Jadinya saya tes yang pertama selang yang bawah saya copot, terus saya hisap, saya sedot nanti di bawah sini Idle Up AC nya dia bergerak atau tidak. Nah, ini dia bergerak atau tidak. Ketika ini mendapatkan vakum itu dia bergerak ke arah kanan sehingga ketika AC on RPM-nya dia naik kayak gitu tuh. Setelannya di sini ya. Nah, ini vakumnya tuh kelihatan sedikit ya, vakumnya kelihatan sedikit. Nah, ini nih, ini vakumnya ya, itu vakumnya. Nanti saya tunjukkan di foto ya, di foto nanti ada gambar vakumnya sih, untuk gambaran ya. Itu jadi harusnya ketika ini di selang yang bawah ini dicopot, kita sedot itu, ini dia bergerak kalau vakumnya normal, kalau vakum Idle Up-nya normal. Kalau dia tidak normal berarti ada kebocoran, kalau tidak selangnya ya berarti vakumnya itu yang sudah bocor ya. Nah, setelah saya cabut, saya hisap, ternyata dia masih jalan, masih bagus, dia mau bergerak. Setelan ini mau bergerak, jadi di setelan yang ini dia masih bergerak ke sebelah kanan, jadi RPM-nya naik kayak gitu kan, berarti vakumnya dia masih oke. Selang ini juga masih oke, selang vakumnya masih oke. Step berikutnya saya coba buka ini vakum selang yang ini, saya urutin kan ya, selang yang atasnya ini dari selenoid saya urutkan ini ke atas, dapat selang ini nih yang ke vakum ini. Saya cabut terus saya lihat coba alternator, vakum alternatornya ini jalan apa enggak, jalan kayak gitu kan. Terus dicek ini selang ininya dia bocor atau tidak, ternyata tidak juga, berarti ada kemungkinan tinggal selenoidnya yang rusak atau jalurnya yang error ya kan. Terus akhirnya soket ini saya copot, soket ini yang menempel di situ saya copot. Ini dia kan dapat kabel dari sini nih, dapat kabel ini nih ya, dari jalur AC dapat kabel dari situ. Saya cek kabel ini, kabel soketnya di sini ya, yang masih nyambung di sini, saya cek normalnya itu dia harusnya keluar apa namanya
arus 12 volt ya, ketika AC nyala, ketika AC nyala. Nah, jadi saya nyalakan AC, terus ini saya cek tegangannya menggunakan multimeter ya, pakai voltmeter itu. Saya cek ternyata tegangannya itu hanya 0,03 0,04. Ini sudah kabelnya sudah dibolak-balik juga masih tetap sama 0,03. Jadinya saya urut nih ke cek di sikring-sikring sana, di fuse box itu. Fuse box ini saya cek yang berhubungan dengan AC, saya cek semua. Akhirnya semuanya mesin posisi lagi sedang menyala. Saya cek menggunakan test pen DC ya, saya cek semuanya, ternyata nggak ada yang putus, masih nyala. Bahkan sampai di fuse box yang di kabin saya cek semua, masih nyala semua, normal semuanya. Oke, itu jelas satu penyakitnya sudah pertama ketemu kabel ya, perkabelan jalur. Oke, kemudian masih ada kemungkinan terakhir yang siapa tahu dia juga ada error, bisa terjadi solenoidnya juga error kayak gitu kan. Jadi akhirnya solenoidnya saya copot, saya tes kayak begitu. Saya tes, ini dicopot saja selangnya. Terus dari sini, ini kan ada nih, ada soket kan. Nah, saya copot aja ya. Ini tadi habis buat nyoba. Jadi saya copot. Nah, ini selang ini dua ini dicopot, terus kemudian dua soket ini ya saya kasih kabel dua, langsung saya jumper, saya langsung kasihkan ke plus dan minus aki. Ini salah satunya nih ya, kalau ini plus ya ini minus, kalau ini plus ya ini minus kayak gitulah pokoknya ya. Disambungkan langsung ke aki, dicoba dicek, ketika sudah langsung di jumper disambung langsung ke aki, ternyata ini tidak menimbulkan bunyi, tidak bunyi cetek kayak gitu, berarti ada kemungkinan fix ini solenoidnya juga error gitu, dan berarti harus ganti solenoid juga gitu ya. Tapi ternyata setelah saya tes itu masih bunyi cetek-cetek kayak gitu. Jadinya sebentar ya, coba ya saya copot dulu ya. Solenoid AC-nya sudah saya solenoid idle up ya. Sudah saya lepas. Nanti ini saya sambungkan kabel. Terus kita cek di situ, langsung sambungkan ke aki. Dia bunyi atau tidak? Ya, saya siapkan dulu kabelnya. Sebentar saya siapkan dulu kabelnya ya. Oke, ini kabel solenoid vakum idle up AC sudah saya sambung ya. Sudah saya siapkan kabel, ini kabel minus ya, kabel minus sudah saya siapkan tuh. Ya. Ini nanti disambung ke minus itu. Ini kabel positifnya. Kabel positifnya ini sudah saya jumper langsung masuk ke aki nih ya. Nih. Langsung masuk ke sini ya. Soket, masuk ke soket tadi. Ini kalau kita masukkan yang minus ini kita tempelkan di situ, nanti dia bunyi. Kalau dia bunyi cetek-cetek berarti normal. Nih. Dengar ya, terdengar bunyinya ya. Nih. Nah, itu begitu. Ada timbul suara seperti itu, berarti solenoidnya ini masih oke, masih berfungsi dengan baik. Berarti fix ini hanya di jalur AC-nya, jalur kabelnya, jalur dayanya. Berhubung mengurut kabel itu sulit ya, saya sih tidak menyarankan ya. Cuma saya akhirnya mengambil keputusan untuk solenoid ini jalurnya saya jumper
ya, jalurnya saya jumper. Gitu. Saya jumper kemana? Saya jumpernya, saya langsung ini selenoid ini saya jumper. Rencananya saya ambil langsung arusnya dari kipas AC, ya, kipas kondenser AC ini. Saya ambil dari plus dan minusnya di situ. Ya, ini sudah saya bikinkan. Soketnya saya copot, ya, terus saya bikinkan sekun. Saya pakai sekun lagi, sekun yang baru, yang satu model dengan ini. Sekun seperti aslinya, ya, yang gepeng gitu. Dan saya masukkan lagi, bawahnya saya free, masih kosong. Nah, ini nanti plusnya saya sambung ke plus kipas, dan minusnya saya sambung ke minus kipas atau ke ground body, ya. Jadi harap aja nanti ketika AC kita nyalakan, kan otomatis kipas ini menyala, jadi otomatis karena dia sudah dihubungkan dengan selenoid AC, makanya selenoid AC nya dia otomatis aktif. Dan RPM-nya, setelan RPM itu, ya, dia bergerak ke kanan sehingga RPM-nya naik. Begitu, ya. Kenapa ini penting dan saya putuskan untuk langsung di jumper saja. Saya cari jalan pintasnya tanpa mengulik wiring apa diagram jalur AC. Itu karena satu tadi saya sudah cek semua di sikring-sikring itu, dia masih aktif semua, masih bagus semua, dan asli ini berarti jalurnya, ngurut jalur kabel itu sangat sangat rumit, ya, dan butuh waktu yang cukup nggak sebentar gitu loh. Jadi akhirnya saya putuskan udahlah, saya cut saja, saya shortcut saja, jadi saya potong ambil jalur di kipasnya kipas AC, tapi ya kipas AC yang ini depan ini, begitu, supaya lebih cepat dan segera teratasi. Karena ini kalau tidak teratasi, itu begitu kipas on, RPM tuh drop, RPM-nya drop. Dan kebetulan ini gajah saya ini, dia kalau tanpa AC pun, dia ketika gigi masuk ke R atau D, itu sudah ngedrop. RPM-nya sudah ngedrop, walaupun sedikit, dia sudah ngedrop. Ketambahan lagi ketika dinyalakan AC, selenoidnya ini nggak jalan, vakumnya nggak jalan. Jadi tambah ngedrop lagi karena mesin terbebani oleh kompresor AC. Begitu jadinya. Ini saya pasang dulu, karena saya nggak pakai tripod, ya, saya nggak pakai tripod. Saya pasang dulu, dan ini malam, saya pakai senter, ya. Repot juga jadinya. Ini saya pasang dulu, nanti setelah saya pasang saya videokan lagi, kita tes apakah bisa normal atau tidak, ya, RPM-nya naik atau tidak. Oke, bro nyong, ini sudah saya pasang kabelnya, ya. Soket sudah dipasang, ini kabelnya sudah disambung. Kabel plus kita masukkan ke plus kipas, kemudian kabel negatifnya juga kita masukkan ke negatif kipas. Ini masih disambung seperti ini, masih kasar. Untuk kita coba dulu, kita tes, nanti kalau sudah bisa baru kita rapikan lagi, ya. Ini selangnya pun juga sudah kita sambung. Selangnya sudah kita sambung, ini yang bawah tadi, ya, yang bawah kita ke vakum idle up AC. Yang atas kita ke alternator, alah alternator. Nanti kita tinggal tes pas AC nyala dia aktif apa tidak, RPM-nya naik atau tidak. Oke. Ini bunyi anu, ya, bunyi beltnya, ya, mungkin idlernya kurang kencang, jadi
nantilah mungkin kita setel lagi. Tapi nanti kan ini kalau sudah panas dia hilang, suaranya dia hilang ya. Kita lihat ya, ini AC off, AC posisi off nih, gambar saljunya masih mati, ini juga masih mati ya. Kita tes, kita lihat. Oh, kita lihat kipas di depan ya, posisi AC mati. Kipasnya mati itu ya, kipasnya mati. Sekarang kita coba kita nyalakan, mudah-mudahan dia aktif ya. Kita lihat, kita jalan, coba kita nyalakan dari sini kali ya. Nah, kita semiring sedikit supaya kelihatan ya ini ya, ini RPM-nya di angka itu kelihatan. Udah ya, ini kelihatan, ini kelihatan ya. Nanti ketika ini saya on-kan, AC akan menyala. Ini saya on-kan ya, AC akan menyala, kompresor menyala, RPM naik, idle up-nya berarti main ya. Dengar ya, ketika saya on, ini nyala, RPM-nya naik. Saya nyalakan aja deh, tuh, RPM-nya naik ya. Oke, saya matikan lagi nih, saya matikan. Nah, dia turunkan ke RPM yang biasa lagi, normal. Ya, ini kipasnya yang depan mati lagi. Oke, kita coba sekali lagi, nyalakan ya. Disimak ini nih, disimak sama ini. Saya putar 1, 2. Nyala ya. Mungkin kedengaran suara RPM-nya naik ya. Ini nyala. Sudah nyala aktif semua. Ya, kita lihat kipas di depan dia putar apa enggak. Ya, RPM-nya naik jadi segitu. Ini idle up on ya. Tuh. On, AC-nya on. Ini kalau posisi mati. Nah, posisi mati segini RPM-nya. Ini mati. Ya. Ini nyala AC-nya. Oke. Itu ya. Ini jangan dihiraukan. Ini mungkin sensor kotor ya. Besok-besok kapan-kapan kita bersihkan supaya dia mati lagi ya. Ini ini dari dulu enggak mati-mati, tetap kayak begini ya. Tapi kadang kalau sudah nyala lama kayak itu, dipakai jalan terus mati. Mesin mati, berarti mesin mati, terus dinyalakan lagi dia nggak nyala ya. Terkadang aja ini, tapi dari dulu tetap kayak gitu. Kalau ini karena kotor dia sensornya ya. Sementara itu dulu kita update idle up AC yang mati ya, kita jumper secara mudah. Kalau saya sarankan sih jangan di jumper ya, pakai tetap di usahakan di jalurnya, jalur aslinya. Ya, tapi berhubung saya ini repot ya, jadinya saya shortcut aja lah, kita jumper aja langsung ke kipas AC kondensor. Oke, begitu masalah idle up AC solve ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe, di share ke teman-teman yang membutuhkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.